Kemudian terlihatnya Novia sudah berada di kamarnya dan Jeffrey pun kemudian mengecek keadaan Novia. Kamu masih sakit? Tetapi tiba-tiba Mama Esti masuk membawakan secangkir teh untuk Novia. Ya tentu saja Novia senang ya memiliki seorang mama yang begitu perhatian. Tapi tentu saja Novia nggak mau ya membuat mamanya terlalu khawatir akan dirinya. Dia pun mengatakan kalau dirinya sudah nggak apa-apa. Aku udah mendingan. Walaupun dia masih sakit, tapi dia mengatakan kepada mamanya kalau dia sudah mendingan. Ya pastinya Novia nggak mau ya mamanya mikirin Novia terus. Mama istirahat aja ya. Kemudian setelah minum teh, Novia pun meminta kepada mamanya untuk beristirahat aja, jangan terlalu memikirkan Novia. Dan tentu saja Jeffrey tahu ya sebenarnya Novia belum baik-baik saja. Novia berkata seperti itu supaya Mama Esti nggak kepikiran. Serius, sudah sakit kepala. Kemudian Jeffrey pun bertanya ulang kepada Novia. Ya karena Jeffrey tahu ya pastinya Novia berbohong kepada mamanya. Kemudian Jeffrey pun mengecek ulang kening dan juga leher Novia dan ternyata Novia demam. Tetapi Novia meminta kepada Jeffrey jangan terlalu mengkhawatirkan dirinya. Ya pastinya Novia tuh nggak mau ngerepotin Jeffrey. Jeffrey pun menawarkan kepada Novia untuk dirawat di rumah sakit, tetapi Novia nggak mau ya, dia tetap mau di rumah saja. Dan pastinya yang dipikirkan Novia saat ini adalah Pak Arjuna. Ya kalau dia masuk rumah sakit, pastinya Pak Arjuna akan semakin membencinya. Rumah sakit aja ya. Ya tentu saja semakin benci ya, nanti malah dikira dia menghalang-halangi Jeffrey untuk membantu pencarian Mama Astrid dan juga Brian. Dan walaupun sakit, Novia tetap mengatakan kepada Jeffrey kalau dirinya nggak apa-apa. Dan pastinya Jeffrey jadi bingung ya dengan sikap Novia yang seperti ini. Kalau mama sakit. Dan tentu saja sebenarnya kita tuh udah bosan ya melihat Novia menangis terus. Kita tuh pengennya tuh dia happy, dia bahagia. Nanti papa pasti semakin mikir kalau aku bebanin kamu. Dan dalam keadaan sakit seperti ini, masih saja Novia memikirkan papa mertua. Karena pastinya kalau Novia sakit dan sampai dirawat di rumah sakit, Jeffrey kan pastinya bakal gagal fokus antara menjaga Novia dan juga mencari mamanya dan juga Brian. Dan tentu saja semakin dong, semakin Pak Arjuna akan membenci Novia. Maka dari itu Novia memilih untuk tetap berada di rumah walaupun sambil menahan rasa sakitnya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Senin tanggal 6 November 2023 hari ini. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.